Persiapan buat buka puasa, aku bikin bakwan jagung. Iya, bakwan jagungnya cuma jagung satu batang, satu bungkul, terus satu apa ya namanya itu, ya satu itu deh, sama wortel satu batang juga, terus daun bawang satu doang, ya jadinya banyak puas makannya daripada beli kan. Bikin sendiri lebih sehat, lebih hemat, rasanya juga nggak kalah nikmat serta nggak kalah lezat. Bakwan jagung ala dapur ASN ini, bahan seadanya tapi rasanya luar biasa, kering di luar lembut di dalam, penampakannya sudah sangat cantik sekali. Ini dia kering. Selamat berbuka puasa sahabat semua, terima kasih, assalamualaikum.